Prolog. Kemarin pas Emot lagi beli minyak ya, tiba-tiba CSI John ngontek Emot and minta bahas Moonroof FX klasik ini ya. Sebenarnya Emot lagi hektik banget dah ya, cuman yang minta CSI John Emot nggak enak. Baik banget ini toko ama channelnya Emot, apalagi ngebolehin Emot ngomong apa adanya di barangnya dia. Makasih ya CSI John. Dia dijual sekitar 850 ribuan ya, dan kalau lagi ada diskon itu bisa sampai sekitar 650 ribu. Tunggu pas diskon aja kalau mau beli. Mayan 200 ribu and jangan bilang dari Emot ya. Sip. Produk quality-nya, bodinya besi. Di belakang bodinya ada fan ya, yang kalau ditutup ya itu suara bakal berasa kayak lagi ngomong di pipa ya. Jadi open back-nya ini berfungsi. Jack juga dari besi dan splitter juga dari besi dengan aksen tulisan Jepang yang artinya Emot nggak tahu. Kabelnya nih kurang artistik menurut Emot ya, biasa banget dah. Ditambah lagi gampang kusut. Tapi ini kabel Cooper Leeds loh, atau kabel yang biasa dipakai sama merek besar kayak Kenfire. Daleman kita dapat dompet earbud ya, dari bahan blue drew yang keren warna abu-abu. Pelindung housing ya, ini namanya. Apaan sih namanya? Kita dapat yang terbuat dari foam dan dari karet. Menurut Emot, keren produk quality-nya. Sound quality-nya low atau yang biasa direpresentasikan oleh bass hadir secukup-cukupnya. Emot yang mantan bass head akut ya, merasakan hentakan bass yang cukup-cukup aja. EDM, bass, gak bakal cocok sama nih earbud karena dia serba cukup. In my opinion, mid atau yang biasa direpresentasikan oleh vokal, ini produk Moonroof Emot kedua dah. Yang katanya Moonroof itu spesialis vokal, Emot harus akuin di produk yang kedua ini the natural vokal I ever denger dah pokoknya. Artinya dia nggak warm juga nggak clear, dia natural Bang Enpo, tapi memiliki detail yang baik. Posisi rada maju ya, tapi nggak bikin fatigue. Intim dapet secara posisi stagingnya. Di cewek ya dia natural, di cowok juga masih tergolong natural, walau kadang ya berasa kurang body. Buat yang demen tebalisme, nggak ya mau temuin sembilan di lagu sembilan master kayak 929 Problem Linkin Park and Jay-Z. In my opinion, treble ya mirip sama bassnya. Hadir juga cukup-cukup aja, nggak berasa kehilangan tapi juga nggak berasa ngecring, berposisi berasa sedikit mundur. Eski, konklusi sebelumnya Emot confirm dulu ya, ini untuk kuping yang nggak ada masalah sama housingnya earbud. Yang nggak cocok sama earbud ya nggak bakalan cocok dah. Dipaksain gimana juga, kalau udah nggak cocok sama earbud ya kuping kita yang nggak bakal terima. Namanya juga cocok-cocokan. Oke lanjut ya, bass meh, EDM meh, klakson truk meh ya, itu klakson jadi berasa kayak klakson mobil-mobilan. Lagu Love of My Life ya Santana featuring Dave Matthew berasa banget gedebak-gedebuk instrumen atau transientnya. Hanya buat non-vokal loper di volume besar ya berasa ada kesan salty atau kayak diteriak-teriak gitu loh. Di lagu jazz gimana ya, bikin meler dah itu. Lagu As Wonderful-nya Empok Diana Krall berasa di depan muka dengan instrumen alat musik di kanan kirinya dan di belakang. Intim pakai banget dah. Di volume gede gimana Mot? Nah di lagu slow jazz ini Emot gak berasa salty atau berasa diteriakin. Abang Enpo mesti denger lagu Melody Gadot plus Sunlink M3S di Moonroof FX klasik ini dah ya. Yang jelas stagingnya sesuatu, kesan kanan kiri atas bawah depan belakang hadir pakai banget di lagu Melody Gadot Worrisome Heart. Resolusinya lumayan bagus kecuali treble atas ya, itu berasa kehilangan. Tapi agility, kerapihannya dan kedinamisannya bikin Emot gak mau lepas ya. Walau terkadang earbudnya yang malah minta lepas dari kuping Emot ya karena gripnya. Konklusinya beli kagak nih Abang Enpo? Please as always cek kantong dulu ya Abang Enpo. Di Emot Moonroof FX klasik ini cukup rapi buat naturalis.
Tapi buat dompet kayak emot, berasa Shiro Yuki aja udah cukup. Walau bicara agility, FX klasik jauh lebih baik. Deh gitu aja Bang Entos kalian. Maafin kalau dikate ada salahnya. Tetap keren, tetap santai sambil subscribe, like, and comment. Bye!